cara membuat spidol ya. Ini kita jadi kecil. Karena kita sesuaikan dengan kemampuan komputer Anda. Kita quick effects di sini. Di small. Kalian bisa mengatur smoke-nya di sini. Kalau ada open, no problem. Warna asapnya di sini. Di sini. Itu. Terus. Ini semua kolornya di sini. Terus kalau mau seperti asap-asap ini kayak es gitu harus dipol lagi terus kalian harus rubah temperatur terusnya jadi ini asapnya akan ke bawah atau nol. Kebetulan misalnya di sini dia mengontrol pemutaran. Berarti kita masuk ke ya. Itulah guys. Selanjutnya dalam tahun ATB ini kalau kita punya masalah seperti bayangan ini. Tentang kejayaan. Jadi saya sudah kasih Ray Shadow, Inner Shadow, dari ini Inner Shadow. Tapi sekarang sudah Ray Shadow, sudah terlalu banyak sini sudah ada bayangannya. Jadi kalian tinggal pindahkan ini ke layar yang lain. Ya. Selanjutnya untuk view-nya. Dan lalu kita kasih cool di awal dan kita kasih tukang temperaturnya ke minus kita akan minus sangat biarlah dan seperti juga di sini smoke dan api fire saya akan pilih fire saja biarnya seperti ini lari ke bawah
Oke, jadi kita sudah pindahkan seperti itu ya. Dan kita akan melihat hasilnya. Tapi sebelumnya kita harus cek di sini layar online. Di layar online maksudnya gimana lampu itu bukan. Kita rendernya. Semua laptopnya nggak mati. Karena api ini sangat berat di sini. Mm-hmm.